ini parah nih. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Semarang melakukan evakuasi atau pelepasan cincin. Namun bukan di jari, melainkan cincin tersebut terpasang di alat vital pria, hingga menimbulkan pembengkakan. Tindakan penyelamatan cincin yang terpasang di tempat yang tidak biasa ini, dilakukan petugas pada Senin 19 Juni pagi. Setelah beberapa menit dilakukan evakuasi, petugas akhirnya berhasil melepaskan cincin tersebut. Ini parah nih.